Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini seperti biasa. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video aku, yang selalu berkomentar, yang selalu setia dengan channel aku. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Nah, di video kali ini aku mulai dengan nyupir nih teman-teman. Ini cucian piring lumayan banyak karena semalam biasa aku nggak nyuci piring, dan ini aku nyuci piringnya ditemenin sama gemoy. Oh iya, aku mau sapa-sapa dulu nih karena suka ada yang request minta disapa, tapi untuk namanya mohon maaf ya teman-teman karena banyak banget yang minta disapa, jadi lupa gitu nama-namanya. Yang pasti tuh dari Garut ada ya, dari Tasik, terus dari Subang, ada juga dari Papua, dari Aceh, dari Jawa Timur, terus dari mana lagi nih, pokoknya banyak banget. Sebentar aku inget nih dari mana. Oh, dari Makassar, dari Depok, dari Jakarta Utara, pokoknya mah semuanya lah ya teman-teman. Gak bisa aku sebutin satu persatu karena emang banyak banget. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Terus ini aku lanjut aja ke videonya ya. Ini aku lagi cuci piring, terus nanti aku lanjut mau nyuci beras, mau masak nasi. Tapi untuk hari ini tuh aku gak masak karena kebetulan hari ini aku lagi puasa. Pas aku buat video ini tuh hari Senin. Tadinya aku mau bikin video pas aku sahur ya, cuman aku tuh salah setting alarm, ternyata bangunnya di jam 3:30 gitu mam. Biasanya alarmnya tuh di jam 3, tapi aku kayaknya salah gitu. Jadinya jam 3:30 aku baru bangun, terus sholat sebentar, terus aku bikin untuk sahur tuh cuman bikin burger gitu sama minum kopi, terus sama air putih, udah kayak gitu aja. Jadi nggak keburu gitu kalau misalnya aku harus bikin video karena perlu persiapan, aku juga harus pakai kostum, jadinya ribet. Jadi ya udahlah, ini videonya aku mulai aja setelah aku sholat subuh. Ini aku lagi cuci dulu untuk pancinya, dan aku juga sekalian nih mau nyiapin untuk bekalnya kakak karena hari ini dia berangkatnya di jam 6 pagi lagi. Jadi untuk PKL-nya berhenti sebentar, nanti dimulai lagi di awal bulan gitu. Ini aku masak nasinya nggak terlalu banyak, cuman 2,5 cup aja. Kebetulan aku juga kayaknya udah hampir semingguan gitu lagi nggak nafsu makan, jadi makan tuh cukup sehari sekali gitu. Itu pun nggak yang nafsu banget. Biasanya aku kalau pulang nge-gym itu yang lapar banget teman-teman, terus mau berangkat juga biasanya aku suka makan dulu. Cuman udah semingguan, mau semingguan gitulah aku nggak nafsu makan, jadi ya udahlah, masak nasinya juga nggak terlalu banyak. Terus ini aku lanjut mau beresin untuk area kompor, mau lap-lap untuk si kakak nanti untuk bekalnya. Paling aku dadarin telur seperti biasa. Pokoknya gak ketinggalan lah sama yang namanya telur. Terus nanti mau aku gorengin chicken katsu, dan untuk adik aku juga nanti untuk sarapannya paling aku gorengin chicken katsu. Cuma nanti ngegorengnya udah deket-deket dia mau sarapan gitu, paling nanti nyiapin buat kakak dulu teman-teman. Ini tuh aku lagi bayar hutang puasa gitu teman-teman. Jadi ini mumpung aku udah selesai haidnya, jadi buru-buru aku ganti gitu. Paling nanti aku mulai lagi di hari apa gitu, jadi nggak nerus gitu teman-teman. Nah, ini aku sekarang lanjut. Kemarin aku habis bikin kue bolu kukus, untuk videonya udah aku upload di Instagram, di reels aku gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu gitu ya, boleh follow Instagram aku @aisyah88. Dan ini aku lanjut
mau masukin untuk panci yang kemarin aku bekas ngukus bolu mekarnya gitu. Karena ini jarang dipakai, jadi ya udah ini aku masukin lagi aja ke dalam kardusnya. Mau disimpan kayak dipajang gitulah ya, cuman bingung mau nyimpennya di mana. Jadi ini ya udahlah, ini aku bungkus aja seperti ini, teman-teman. Oh ya, gimana kabar teman-teman siang hari ini? Cuacanya gimana, masih panas kah? Tapi kemarin banyak yang nge-DM katanya Bandung terus Garut juga udah pada hujan. Tapi Masya Allah nih Bekasi mah belum. Dan hari ini pun aku tuh rekor banget nih. Aku kan ngedabingnya itu pas udah jam 9 malam gini. Dan aku tuh udah 4 kali mandi, teman-teman, saking panasnya. Masya Allah, tapi disyukurin aja ya, alhamdulillah teman-teman. Terus ini aku lanjut mau beresin untuk area ruang tamu. Nah, di luar itu masih banyak jemuran yang belum aku angkatin karena memang belum kering. Kemarin juga aku tuh nyuci udah sore banget, teman-teman, jadi gak kering gitu. Jadi mungkin nanti aku akan lipat-lipat tuh udah siangan dikit lah. Sekarang ini aku mau rapihin dulu untuk area ruang tamu sebelum aku nyiapin untuk bekalnya kakak. Karena bekalnya yang praktis, jadi aku agak santai gitu, teman-teman. Kalau lagi puasa itu aku yang males banget sama yang namanya masak. Tapi enggak, puasa juga sama aja sih, males banget sama yang namanya masak kalau aku. Tapi ternyata aku banyak temennya juga ya, karena di komenan tuh suka banyak yang komentar juga sama Teh kalau aku juga males banget sama yang namanya masak. Terus mam, kita samaan, males masak tapi ya tetap masak, karena itu tuh kayak apa ya, kewajiban kita lah gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku sekarang lanjut mau nyiapin bekalnya kakak. Ini aku goreng chicken katsu, ini aku gorengnya satu aja. Terus mau dadar telur, ini aku pakai dua aja untuk telurnya karena untuk sarapan sekalian untuk bekalnya juga. Aku tuh kayaknya udah pusing banget ngeliat telur ya, tapi tetap kalau misalnya lagi gak masak, pilihannya yang paling gampang tuh telur, teman-teman. Kalau ngeliat telur tuh aku suka ingat ke masa lalu, karena zaman dulu tuh kayak telur adalah makanan mewah buat aku, teman-teman. Masya Allah, tapi sekarang udah bosen malah ya sama telur. Belagu banget ya, karena mungkin karena udah keseringan banget makan telur. Tapi kalau aku sih lebih memilih telur dibandingkan ikan, teman-teman. Tapi waktu lagi kecil tuh kayak makan telur tuh ya, telurnya telur ayam kampung, ngambil dari apa ya, keranjang ayam gitu yang ayamnya lagi nelur, teman-teman. Jarang kayaknya aku makan ayam makan telur ayam negeri seperti ini waktu dulu masih kecil, karena ya itu ya kayak ayam terus telur terus mie instan aja buat aku tuh dulu makanan mewah, teman-teman. Masya Allah. Oke, ini sekarang aku lanjut ya untuk bekalnya kakak. Tadi udah aku siapin sedikit aja karena kalau kebanyakan itu kakak suka marah, teman-teman. Ini aku mau masukin dulu untuk air. Semalam tuh aku order air cuman gak aku masukin. Dan ini kakak udah selesai sarapannya, terus nanti dia mau bawa air minum ya, nyiapin air minum. Terkadang dia suka lupa kalau nggak mamahnya ingetin. Nah, ini sekarang kakak udah pakai baju seragam lagi karena udah mulai sekolah lagi, tapi paling sekitaran 2 mingguan kurang lah, karena nanti di awal bulan dia udah mulai PKL di klinik gitu. Oke, ini sekarang lanjut lagi videonya. Ini aku sambung ke siang hari ini, aku habis sholat zuhur dan di luar Masya Allah panasnya. Nah, ini aku sekarang lanjut mau ngangkatin jemuran, mau sekalian aku lipat-lipat biar rapih gitu ya. Nah, ini jemuran juga udah berapa hari gitu ya, dia ada di dalam gak aku keluarin. Karena aku suka apa ya, suka lupa, suka males juga ngeluarin jemuran ini. Padahal kalau ada jemuran ini tuh sempit banget, teman-teman.
aku nggak jemur di jemuran yang biasa yang ditempel di tembok karena males banyak banget semut. Walaupun sebelum ngejemur tuh aku semprot dulu ya pakai Baygon, tapi tetap aja nanti tuh pas aku ngangkatin gitu ya, pas aku lipat-lipat itu banyak semutnya. Makanya ini aku pakai jemuran yang ini lagi teman-teman. Walaupun sempit tapi nggak apa-apa lah. Nah kemarin tuh aku nyuciin kayak mukena, terus spray juga, cuman untuk kasur aku belum aku sprayin, mungkin besok aja lah. Sekarang tuh males banget nyeprayin kasur karena panas banget, ditambah besok pagi juga pas suami pulang, jadi besok aja sekalian teman-teman. Aku rapihin dulu ya, ini untuk jemurannya. Di rumah nih jemuran ada 3, masya Allah banget. Oh ya, kemarin tuh ada yang komen kayak gini, teteh kan depan rumahnya itu lega, kenapa bagian atasnya tuh nggak didak? Bukannya nggak pengen didak teman-teman, cuman ya gitulah, kalau didak tuh budgetnya tuh lumayan banget ya, karena banyak banget kayak harus bikin apa ya namanya, cakar ayam atau ceker ayam, tahu pokoknya itulah ya. Dan kalau kayak ngedak itu nggak akan cukup teman-teman dengan uang 50 juta. Nah ini Oreo lagi bengong tuh teman-teman. Oke, ini aku lanjut urusin dulu untuk pakaiannya, aku mau lipat-lipat. Terus aku mau ngomong apa lagi? Ya udahlah ya, ngomongin tadi soal ada yang nyaranin didak gitu ya, biar nggak bingung juga nih aku mau ngomong apa teman-teman. Jadi soal rumah didak gitu atau ditingkat lah ya bahasanya, aku udah pernah ngomong sama pak suami, cuman pak suami aku tuh nggak mau, karena kalau rumah kayak ditingkat itu dananya sama aja kayak beli rumah satu gitu teman-teman. Kalau rumah di perumahan aku itu apa ya, kayak pasaran harganya tuh sekitaran 300 atau 350 juta gitu. Nah kalau ngedak atau ditingkat sama aja harganya segitu. Aku pernah ngomong ke suami gitu ya, gimana kalau rumahnya ditingkat, cuman dia nggak mau, karena daripada rumahnya ditingkat lebih baik beli rumah satu lagi gitu. Jadi kalau suami aku prinsipnya kayak gitu, jadi ya udahlah, ditambah aku juga punya pikirannya daripada uang 300 juta buat ngedak rumah, lebih baik bikin rumah di kampung teman-teman buat masa tua. Jadi kayak gitu ya, itu sih baru rencana aja, mudah-mudahan ada rezekinya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya aku punya banyak rezeki gitu ya, ngedak rumah ini ya nggak apa-apa gitu kalau ada uang lebihnya. Mudah-mudahan ya, dan aku juga doain buat teman-teman yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, yang masih tinggal di mertua, aku doain teman-teman cepet-cepet punya rumah sendiri ya, amin. Mudah-mudahan Allah kasih rezekinya yang melimpah. Oke, ini sekarang aku lanjut nih, mau aku beresin untuk baju-baju. Nah ini adalah baju yang kemarin disetrika sama kakak tapi belum aku beresin, karena males banget kemarin juga, ditambah aku tuh bete banget karena kemarin kakak tuh seharian main, pulangnya udah mau maghrib, dan aku juga kayak ngerasa kesepian banget di rumah sendiri. Alhasil karena aku bete, jadi ya udahlah, kemarin tuh hari Minggu nyuci, biasanya hari Minggu tuh aku nggak nyuci, cuman karena bete ya, daripada bengong terus scroll-scroll media sosial juga bosen banget, jadi ya udah kemarin teh aku nyuci walaupun udah sore. Kayaknya kalau hidup sama mertua udah diomelin nih teman-teman, udah sore baru nyuci. Oke, ini sekarang aku lanjut, tadi udah aku masukin ke dalam lemari ya, cuman nggak di record sama aku, cuman itu teman-teman baju akunya kelipat gitu. Jadi nyeplak banget gitu untuk bagian belakang aku, jadi ya udahlah aku potong aja gitu. Nah, ini aku rapihin untuk lemari kuning ini. Di sini tuh biasanya baju aku sehari-hari, kayak baju aku untuk nge-gym, terus daster-daster sama rok untuk nge-gym aku simpannya di sini biar nggak kemana-mana gitu, karena kalau disatuin sama baju yang di lemari hitam biasanya suka hilang karena tertindih dengan baju-baju yang lain gitu, jadi udah aku simpannya di sini teman-teman.
Nah, ini untuk kasur, teman-teman jangan gagal fokus karena nggak dikasih spray gitu. Besok pagi insya Allah aku akan sprayin. Oke, ini aku rapihin untuk sejadah, terus ini untuk karpet juga. Ini kemarin tuh, bukan kemarin, semalam diacak-acak sama si Anabul, teman-teman. Nah, ini aku lanjut vakum-vakum. Ini untuk kamar aku emang belum disapu sih sama kakak dari pagi. Jadi ini aku vakum aja, dan untuk area ruang tamu juga sekalian aja ini aku rapihin. Biar aku sekalian aja beberes gitu, teman-teman. Karena hari ini aku gak nge-gym, jadi aku punya waktu untuk beberes. Nah, ini aku alhamdulillah udah selesai, dan untuk videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.